Ancaman terhadap penyu di perairan Port Dickson Negeri Sembilan kini semakin kritikal. Ini berikutan tiada pemantauan berkesan dilakukan pihak bertanggungjawab. Malah, aktiviti menjaring ikan secara haram di perairan Tanjung Tuan khususnya turut mengancam spesies itu. Untuk rekod, sejak awal tahun ini, sekurang-kurangnya 4 bangkai penyu ditemui terdampar di kawasan berkenaan dengan 3 daripadanya dipercayai mati akibat lemas selepas terperangkap pada pukat atau jaring. Biarpun lokasi ini digazetkan sebagai kawasan larangan perikanan mengikut Peraturan-Peraturan Perikanan 1994 di bawah Akta Perikanan 1985, namun persoalannya mengapa keadaan ini masih berlaku? Nelayan dan mereka ni mahir di laut. Oleh kerana mereka di laut ni sepanjang masa, mereka ni akan menjadi pembantu pada jabatan untuk melaporkan apa yang berlaku di laut. So, laporan-laporan tu mereka akan selalu ke jabatan dan juga kita akan selalu kepada APMM untuk tindakan. So, salah satu kita punya perjalanan, kita akan buat kami satu tempat kami pusat pemantauan di mana tempat itu akan menjadi pusat penjumpaan sekolah di situ dengan jabatan. Kawasan ini cetek. Jadi bila kita letak hukum biasa yang kita amalkan, kita buat sesuai lah sebab dia besar ini. Jadi jabatan sekarang ni sedang dalam proses untuk membuat satu desain baru dan juga bentuk desain baru yang bersuai untuk kita buat sini untuk perbanyakan kawasan kuala. Dan juga kita rencanakan supaya di masa-masa akan datang ni kita akan buat satu kawasan mengenai pusat pemantauan itulah. Pusat pemantauan di mana melalui super nanti kita akan gerakkan untuk buat membantu jawatan. Pusat pemantauan penyu? Gerakan penyu.